Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Partai Gerindra mengusung nama Majen Jenderal Purnawirawan Sudrajat untuk maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 mendatang. Deklarasi calon gubernur digelar di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto langsung mengumumkan nama Purnawirawan TNI Sudrajat untuk maju di Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Prabowo mengatakan penetapan nama Sudrajat sebagai calon setelah melakukan komunikasi dengan DPW Jawa Barat dan sejumlah tokoh masyarakat. Ketua Umum Gerindra tersebut juga mengaku sudah berkomunikasi dengan PKS dan PAN untuk melakukan kemungkinan koalisi di Pilgub Jawa Barat. Melalui konsultasi yang cukup padat dengan minta masukan kepada pimpinan daerah, tokoh daerah, cendekiawan, pengusaha, purnawirawan, dan para ulama besar, para kiai, para habaib Jawa Barat. Akhirnya kita dengan mantap kita putuskan akan mengajukan Saudara Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat yang akan datang. Sementara untuk posisi calon wakil gubernur, Prabowo belum bisa memastikan dan masih berkomunikasi dengan partai koalisi untuk menetapkan kandidat yang akan mewakili Sudrajat. Rekam jejak Sudrajat yang juga pernah menjadi duta besar untuk Tiongkok dinilai mampu merebut suara masyarakat Jawa Barat. Dede Rudi, MNC Media, Bogor, Jawa Barat.